Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Resan Channel yang membahas seputar tips dan trik YouTube dan komputer. Di video kali ini saya akan membahas langkah-langkah setelah channel disetujui atau dimonetisasi. Jadi bagaimana caranya? Simak terus video ini. Tentunya bahagia dan senang karena channelnya sudah dimonetisasi dan menjadi program YouTube. Selamat saya ucapkan bagi channelnya yang sudah dimonetisasi. Bagi yang belum, tetap semangat upload konten video menarik. Lalu apa yang harus dilakukan setelah channel baru dimonetisasi? Setelah kalian dimonetisasi, artinya video kalian sudah bisa menghasilkan uang atau mendapatkan uang dari YouTube. Selanjutnya, kalian harus selalu konsisten untuk bikin video dan rajin-rajin untuk upload video. Jika satu minggu sekali upload, ya konsisten. Jika satu minggu dua kali atau lebih bagus lagi, satu hari sekali. Dan dari video yang kalian upload akan mendapatkan uang dari YouTube atau berlogo dolar di setiap video. Jadi pastikan jika kawan-kawan mengupload video, monetisasinya harus diaktifkan, karena percuma jika channel kalian sudah dimonet tapi jika upload video tidak diaktifkan. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Kedua, setting iklan. Setting iklan di sini maksudnya kita bisa menambahkan iklan dengan durasi minimal 10 menit lebih. Kawan-kawan bisa ngecek ya di semua video apakah sudah aktif iklannya atau logo dolarnya. Jika belum aktif, silakan diaktifkan. Ini sudah aktif semua dan semua video mendapatkan penghasilan. Jadi selama yang dilihat dari pihak YouTube itu yang persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, view yang umpama besar atau banyak jam tayangnya tidak akan dihitung. Setelah masuk monet, yang dihitung adalah video yang baru dimonet. Jadi yang video-video yang lama tidak akan dinilai.
Makanya pastikan setelah habis monet, rajin-rajinlah untuk mengupload. Besarnya view tidak menjamin penghasilan tinggi, karena yang dilihat dari YouTube adalah resistensi penonton atau durasi penonton selama menonton video kalian. Itu yang akan dihitung. Dan iklan yang akan masuk ke video kita akan mendapatkan penghasilan. Untuk mengaktifkan, kawan-kawan tinggal klik monetisasi. Ini udah aktif. Di sini ada iklan display, overlay, kartu sponsor, iklan yang video dapat lewati, yang tidak dapat dilewati. Jadi pihak YouTube sudah menempatkan iklan-iklan di video sebelum diputar dan selama diputar dan setelah diputar. Untuk mendapatkan iklan, video harus durasi 10 menit ke atas lebih. Kita bisa menambahkan dengan kelola mineral dan tengah. Tapi ada catatan di sini, jika Anda memilih menempatkan jeda iklan secara manual, hindari menempatkan posisi yang mengganggu. Perlu diperhatikan bahwa jeda iklan tidak menjamin iklan ditampilkan untuk setiap penonton. Jadi kawan-kawan tidak boleh menempatkan di asal-asal durasi yang mengganggu penonton. Dan ini nggak jaminannya untuk menambahkan, karena pihak YouTube juga akan menempatkan otomatis atau merubah otomatis iklan-iklan yang sudah kita tempatkan dengan besarnya view penonton, baru akan masuk iklan-iklan. Kawan-kawan tinggal klik add brick. Saya akan menambahkan di sini, tambahkan jeda iklan. Jadi perlu diingat, jangan mengganggu durasi video yang selama ditonton oleh penonton. Kita lanjut. Lebih penting durasi video yang ditonton, itu sangat berpengaruh untuk penghasilan. Kawan-kawan bisa ngecek di semua video dan pastikan logo dolarnya aktif. Dan perlu saya ingatkan, peraturan YouTube terbaru ya, jangan mengupload konten-konten yang berbau sara, seks, crack, MOD, pokoknya yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut, karena akan berpengaruh kepada dolar. Dia akan kuning. Kayak saya ini ada yang kuning satu. Ini kan
cara aktivasi Windows 10. Saya kuning, saya udah ajukan banding, padahal view-nya udah 1500. Saya kena di sini karena ini berbau crack untuk mengaktivasi Windows 10. Kalau kuning tidak dapat penghasilan dari video tersebut. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memblokir dolar-dolar yang nilainya kecil. Jadi silakan subscribe, like, komen untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.